Oke, okay, di video kali ini cara kita menambah teks di layar kunci ataupun kalau di HP itu setelah namanya info pemilik ya teman-teman ya kalau di HP. Di sini saya contohkan di HP Xiaomi. Saya pakai HP Xiaomi yang seri 10C. Di sini saya sudah menambah teman-teman. Ini bisa teman-teman baca ya info Legend. Nah, ini ini bukan ada sendiri tapi saya sendiri yang menambahkan. Nah, ini sendiri namanya teks di layar kunci ataupun uh, info pemilik. Jadi kita bisa tulis sesuai keinginan kita. Nah jadi caranya seperti ini. Kita login dulu teman-teman. Aduh ini kenapa salah. Nah sekarang sudah login. Kita di sini pergi ke bagian pengaturan ya teman-teman. Oke, okay. kemudian kita pergi ke layar kunci. Kemudian kita pergi ke bagian ini format jam layar kunci. Kemudian di sini kita pergi ke bagian bawah info info pemilik di layar kunci ya. Kalau di HP setelannya seperti itu. Nah di sini ini silakan teman-teman tulis. Nah sebagai contoh di sini apa ya? Uh, contohnya kayak gini. Regum Keon. Jadi kalau sudah di sini kita checklist ini. jangan lupa nih checklist ya teman-teman ya. Jadi kalau belum di checklist dia kayak gini. Ini harus di checklist kemudian tekan Oke. OK. Ini tekan Home aja atau kembali. Sekarang kita akan lihat hasilnya. Ceneng tuh sudah ya muncul ya tadi Fox Legend. Sekarang Reg Regum Seon. Nah kalau sudah seperti ini, ya kita sudah berhasil. Di sini silahkan teman-teman uh, sesuaikan saja dengan seleranya. Oke, okay? semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan, komen saja di bawah ini ya. Bye-bye.